saya berada di Elizabeth International School untuk sharing knowledge kepada ibu-ibu UMKM yang diundang oleh tim Elizabeth International School. Saya sangat senang sekali hari ini bisa sharing knowledge tentang membuat sweet milk bun ya, ala Thailand. Tetapi hari ini saya mengajarkan sesuatu yang berbeda, di mana inovasi-inovasi saya berikan, ide-ide saya berikan kepada para UMKM untuk nantinya dikembangkan di perusahaan masing-masing ya, di usahanya di rumah. Hari ini kebetulan kita membimbing UMKM, kebetulan ibu-ibunya sangat antusias. Jadinya harapan saya ke depan setelah acara ini, IPA Bali dan Elizabeth bisa membuat acara yang lebih meriah lagi. Terutama untuk membangun generasi muda yang memiliki jiwa UMKM. Acara ini sangat bermanfaat, terutama bagi pengusaha UMKM. Terima kasih untuk Elizabeth dan juga IPA yang sudah memfasilitasi acara ini. Dari sini kita belajar untuk bagaimana membuat milk bun hands on. Jadi dari sini saya siap untuk berjualan.